Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Madi Sekedar Karang sore hari ini kembali hadir dalam Harmoni Bali. Ya pemirsa, mungkin saat ini Anda, keluarga Anda ataupun orang-orang terdekat Anda mengalami yang namanya batuk. Jangan dianggap enteng, jangan-jangan batuk yang dialami ini tersebut adalah batuk kronis. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mengenal batuk kronis tentunya bersama seorang dokter atau narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa ada Dr. Wayan Sucipto, SPTHT KLK. Beliau merupakan spesialis THT bidang endoskopi bronkopulmoner. Koesofasologi ya. Baik, Om Swastiastu Dokter Cipta. Swastiastu. Apa kabarnya dok? Baik, sehat. Baik ya dok ya. Dok, nah tadi juga sempat saya agak batuk sedikit ya. Nah itu masuk termasuk batuk kronis gak sih dok? Oke, okay. Kalau batuk itu sebenarnya ada dua. Ada yang fisiologi, ada yang patologis. Oke. Okay. Ya. Kalau yang batuk yang Pak Made katakan seperti tadi itu mungkin batuk fisiologis saja. Jadi tak bermasalah. Nah, per definisi, kalau seorang itu batuk, jadi batuk ini adalah alami, respon alami dari tubuh kita. Jadi batuk alami? Iya. Respon dari, dari tubuh kita, tubuh itu merupakan respon, respon alami. Biasanya itu akibat dari rangsangan, rangsangan yang masuk ke dalam tubuh. Rangsangan itu menyentuh reseptor batuk. Ya. Tujuannya nanti batuk yang fisiologis ini adalah sebagai proteksi, proteksi dari jalan nafas, kemudian membersihkan paru-paru, sehingga apa yang menjadi iritan yang masuk, kemudian ada lendir yang ini bisa dikeluarkan. Rangsangannya bisa berupa apa dok? Rangsangannya macam-macam. Yang pertama bisa bersifat eksogen. Eksogen itu ada polutan dari luar, iritan dari luar, debu, asap, dan lain sebagainya, atau zat-zat kimia yang kita hirup. Kemudian kalau dari endogen, itu biasanya ada penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan sejenis, menyebabkan terjadinya benda asing di situ, seperti sekret atau dahak. Nah, itu memberikan rangsangan supaya kita batuk. Nah, itu harus dikeluarkan. Oke, itu batuk yang alami yang sering alami, dialami oleh seseorang ya bisa dikatakan. Nah, hari ini kita akan mengulas lebih banyak lagi tentang batuk kronis. Nah, kalau kita berbicara tentang batuk kronis, apa yang dimaksud dengan batuk kronis ini sendiri, dok? Baik, tadi disampaikan bahwa batuk itu respon alami. Jadi kejadiannya merupakan suatu hal yang fisiologis. Tetapi kalau seandainya batuk ini berubah menjadi suatu hal yang patologis, jadi ada penyakit-penyakit yang mendasari nanti, dan biasanya gejalanya tuh kalau dia didasari oleh suatu penyakit, jadi batuk itu kan lama, lama. Kemudian lama yang kita waktu yang kita pakai sebagai patokan menyebutkan batuk ini batuk kronis adalah kira-kira 3 minggu. Ya. Okay. Ya. Kalau normalnya fisiologisnya kalau batuk itu yang alami, sebelum 3 minggu biasanya sembuh sendiri. Tetapi kalau lebih dari 3 minggu menjadi suatu batuk yang patologis, yaitu kita sebut sebagai batuk kronis. Oke, baik. Nah ini penyakit-penyakit apa yang bisa mendasari sehingga terjadinya batuk yang agak begitu lamanya, hampir 3 mingguan seperti itu? Menurut persepsi THT ini, dokter THT, ada beberapa macam penyebabnya. Yang pertama itu ada infeksi. Infeksi baik dari saluran nafas bagian atas ataupun saluran nafas bagian bawah. Biasanya infeksi saluran nafas bagian atas itu ya kita sering mengenal sebagai orang awam itu flu. Pilek pun bisa menyebabkan batuk kronis kalau dia berkomplikasi pada sinusitis. Kemudian infeksi tenggorokan yang sering muncul, tonsilitis, faringitis, itu bisa menyebabkan batuk kronis. Kemudian infeksi lain ada yang di bawah, saluran nafas bagian bawah, itu ada pneumonia bisa. Kemudian kalau mekanisme infeksi yang lain, TBC misalnya, TBC bisa. Kemudian yang kedua, yang sering juga menyebabkan batuk kronis itu adalah penyakit-penyakit alergi. Kalau di saluran nafas bagian atas, itu namanya rinitis alergi, itu sering, faringitis alergi bisa. Kalau di saluran nafas bagian bawah itu, ada asma, sering menyebabkan batuk kronis. Kemudian yang ketiga itu ada sejenis
ini ngetren sekarang ini. Yeah. Ini namanya reflux. Reflux. Ya. Apa itu, Dok? Reflux itu ada aliran balik dari isi lambung itu mencapai tenggorokan. Dari bawah dia mencapai tenggorokan. Nah, ini yang sering dialami sekarang dan banyak sekali di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang datang ke dokter THT. Oke. Okay. Apa yang menyebabkan terjadinya reflux itu sendiri, Dok? Reflux ini agak kompleks sebenarnya. Yeah. Yang pertama paling mendukung adalah pola hidup. Pola hidup dan gaya hidup. Nah, di zaman kekinian sekarang ini, zaman now lah sih. Itu aktivitas orang sangat tinggi. Aktivitas tinggi, kemudian tentunya dengan aktivitas tinggi itu pola makan akan terganggu. Pola emosional akan terganggu. Nah, pola makan dan emosional ini yang mengganggu dari kondisi lambung. Nah, kondisi lambung ini yang menyebabkan ada asamnya tinggi, kemudian distensinya apa, perutnya distensi, kemudian adanya pelemahan otot-otot pelindung dari esofagus, sehingga lemah, kemudian bisa begitu kita sering mengalami hal seperti ini, asam itu akan naik. Nah, dan menimbulkan masalah nanti, sehingga menimbulkan suatu batuk yang berkepanjangan. Ini sudah termasuk batuk kronis ya, Dok, ya? Ya. Oke. Ini berbicara tentang batuk kronis ini sendiri bisa dialami oleh siapa saja, Dok? Apakah ini hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami dengan gaya hidupnya seperti dokter yang sampaikan, ataukah mungkin saja dari anak-anak sampai orang dewasa pun bisa mengalami? Bisa. Di semua usia bisa. Dari anak-anak mulai bayi sampai orang tua. Oke. Ya, bisa. Ya. Kita ngomongin tentang bayi juga bisa, Dok? Bisa. Bisa, karena sekarang kan pola hidup serba cepat. Yeah. Mungkin ibu-ibu memberikan susu, salah pola memberikan susu bisa. Kemudian, mohon maaf, mungkin tidak menyebut merek, menggunakan pakaian yang ketat. Jadi menyebabkan dorongan perut itu, distensi istilahnya, dorongan perut itu ke atas. Nah, setiap dia minum, ini terdorong, nggak mau turun. Itu pada anak-anak sering menyusui, bisa terjadi seperti itu. Kemudian orang dewasa mungkin jenis makanan yang dimakan pun bisa menyebabkan adanya gejala reflux nanti. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang gejala-gejala yang harus diwaspadai oleh seseorang yang bisa dikatakan jangan-jangan saya terkena batuk kronis ini, seperti kata dokter ini lebih dari 3 minggu itu sudah batuk lebih dari 3 minggu itu yang harus kita waspadai. Iya, betul. Ada gejala lainnya nggak sih, Dok, yang harus kita waspadai ketika seseorang bisa dikategorikan bisa terjangkit atau bisa jangan-jangan terkena batuk kronis ini sendiri, Dok? Batuk ini adalah gejala utama yang paling sering menyebabkan seorang penderita mendatangi fasilitas pengobatan. Batuk yang dikeluhkan pasien ini biasanya sudah berlangsung dalam waktu lama. Yeah. Seperti yang saya sebutkan di awal, pada awal-awal batuk mungkin penderita tidak akan aware, tidak akan peduli. Wah, mungkin ini biasa aja. Seperti itu. Ya, paling beli obat di warung atau beli obat racikan sendiri atau dengan tradisional, rasanya mampu. Nah, ketika mereka tidak berhasil mengatasi sendiri, nah barulah akan menemui seorang dokter untuk mengetahui atau mencari pengobatan. Nah, dokterlah yang nanti menilai apa namanya istilahnya apa yang sebenarnya dialami oleh penderita ini sehingga batuknya berkepanjangan. Jadi gejala lain kadang-kadang belum bisa tergali. Kecuali nanti gejala yang lain itu penyakit dasarnya itu sangat dominan. Umpamanya seperti TBC. Kalau penderita TBC mengalami batuk yang lama, ya tentu ada gejala lain seperti badannya kurus, kemudian nafsu makan menurun, kemudian ada keringat dingin pada malam hari, bisa. Kemudian gejala pneumonia bisa, dengan batuk ada sesak, panas badan tinggi, itu gejala-gejala yang menyertai kalau seandainya ada penyakit yang mendasar yang dialami oleh pasien atau penderita itu. Kalau yang reflux, ini sama sekali tidak ada gejala lain, kecuali batuk. Atau gejala lain pun
Pasien biasanya tidak memperhatikan karena gejala yang timbul pada batuk kronis ini, terutama yang berhubungan dengan reflux ini, sangat tersembunyi. Baik, Dokter Cipto, kita rehat sejenak. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana pemirsa harus mengenal batuk kronis ini sendiri, dan nanti kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita kembali lagi di Harmoni Bali, bagaimana Anda harus mengenal batuk kronis. Nah, silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang batuk kronis, masih bersama narasumber kita ada Dr. Wayan Cipta, atau tempatnya Dr. Wayan Sucipta SPTHT KLK. Beliau merupakan spesialis THT bidang endoskopi bronkoesofasologi ya. Baik, silakan. Line sudah kami buka. Dok, tadi dokter mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, termasuk juga gaya hidup, pola makan. Nah, ini makanan bisa berpengaruh nggak sih, Dok, terhadap apa yang akan terjadi? Jangan-jangan karena makanan terjadinya batuk kronis ini sendiri, Dok? Ya, terima kasih. Pola makan sangat berpengaruh. Jadi secara umum kalau orang normal tidak berpengaruh dia, yang tidak mengalami kejadian seperti ini. Yeah. Tetapi biasanya pasien-pasien yang mengalami batuk kronis terutama akibat reflux ini, jadi konsumsi makanannya itu berlebihan. Berlebihan. Jadi ada konsumsi makanan yang berlebihan. Iya, berlebihan artinya. Ini kok definisi berlebihan itu seperti apa, Dok? Berlebihan begini. Ya, normalnya kita makannya yang bagus itu 4 sehat. Ya, takarannya pas. Enggak ada lebih. Demikian pun buah. Kalau buah kita makan pepaya seminggu 2 kali, kemudian ada mangga seminggu 2 kali itu berimbang dia, dietnya itu berimbang. Bisa. Tetapi ada suatu ketika mungkin ada baca di mana gitu dia berlebihan makannya. Jadi untuk mengurangi atau mencegah suatu penyakit, membaca dari beberapa literatur dan tidak bisa mengadop literatur dengan bijaksana. Jadi kadang-kadang mungkin makan jeruk sehari setengah kilo, nah, bisa jadi, atau seperempat kilo setiap hari. Nah itu yang masalah. Baik. Itu yang masalah. Itu bermasalah terhadap kesehatan dan juga terhadap kantong ya, Dok ya? Iya. Ada itu, ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Jadi ada juga setiap batuk, ya dari beberapa kasus sudah di masyarakat itu, kadang-kadang orang batuk minum jeruk sama madu. Nah, sebaiknya kalau orang normal masih bagus, masih bisa. Tapi kalau orang yang belum tahu kalau dia menderita penyakit reflux ini, kalau diberikan itu terus-menerus, batuknya akan makin lama makin menjadi. Dan komplikasinya akan melebar nanti, lebih jauh nanti komplikasinya gitu. Jadi penanganan-penanganan seperti itu yang harus kita perhatikan. Oke, komplikasi apa saja yang bisa terjadi ketika penanganan terhadap orang dengan reflux ini sendiri yang tidak bisa tertangani dengan baik, Dok? Yang pertama, jelas aktivitas akan terganggu. Yang pertama. Aktivitas ini maksudnya gangguan tidur bisa, karena batuknya pasti. Itu. Kalau gangguan tidur terganggu, otomatis vitalitas tubuh akan terganggu, sering ngantuk, kemudian produktivitas akan menurun, ya produktivitas kerja maksudnya, ya jelas itu akan menurun nanti, kemudian nafsu makan juga akan terus menurun nanti, karena tidak bisa makan kalau dia batuk-batuk terus begitu. Itu dari segi fungsionalnya. Kalau dari segi penyakitnya sendiri, kalau ini dibiarkan terus menerus, batuk itu merupakan suatu mekanisme normal yang alami yang saya bilang tadi, berupa hembusan nafas yang kuat yang di dalam paru. Nah, kalau setiap hari kita menghembuskan nafas seperti batuk itu dengan kuat, jadi organ-organ paru, organ lambung, kemudian yang lain itu akan mengalami gangguan juga. Kemudian zat-zat yang keluar dari lambung yang kita hembuskan ke dalam tenggorokan, itu
bisa masuk kemana-mana. Okay. Satu bisa ke telinga, itu menyebabkan otitis media namanya. Bisa ke sinusitis bisa. Okay. Kemudian kalau dia masuk ke gigi, dia menyebabkan erosi gigi. Hmm. Cilakanya kalau dia masuknya ke ini, ke saluran nafas. Yeah. Ya, kalau dia masuk ke saluran nafas ya nanti ya komplikasinya mungkin namanya aspirasi pneumonia. Jadi ada aspirasi dari cairan lambung itu ke dalam paru-paru dalam waktu yang lama, kalau tidak tertangani ya pneumonia nanti. Mm-hmm. Nah, ini yang berisiko nanti. Oke. Okay. Baik. Dok, hembusan nafas yang normal itu seperti apa sih, Dok? Ya, nafas biasa. Yang nafas biasa, biasa aja, ya. Tapi ketika seseorang batuk, batuk kekuatannya luar biasa. Kekuatannya jadi bertambah. Ya, mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Coba kita batuk. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya. Tapi sekarang saya nggak bisa batuk nih. Batuk itu menimbulkan memerlukan refleks dia. Mm-hmm. Refleks inilah yang memicu batuk. Oke, okay. Baik. Dok, ini menular nggak sih, Dok? Ada dua. Mm-hmm. Bisa menular, bisa enggak. Mm-hmm. Yang fisiologis tentu tidak menular. Mm-hmm. Tetapi ada batuk yang kronis ini, yang patologis, ada penyakit yang mendasari. Nah, penyakit yang mendasari yang biasanya menular itu ada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh infeksi. Mm-hmm. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin TBC itu bisa menular. Salah satunya gejalanya paling utama itu batuk yang kronis. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Itu bisa menular. Pneumonia yang diakibatkan oleh bakteri bisa menular. Tetapi kalau reflux ini enggak, tidak bisa. Tidak bisa, tidak ya, Dok, bisa. Ya. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kita di sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu. Dari Sulawesi Tengah nih. Dari Sulawesi Tengah, wah, jauh sekali. Dengan Bapak Siro nih, Pak. Pak Putu Tegas. Pak Putu Tegas, silakan Pak Putu, lurus. Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu Pak. Puniki, Wenten. Setiap waktu masam yang kejang-kejang gitu. Batuk kejang, nggih. Yeah. Mm-hmm. Ini matanya juga kekeh, ini saya juga batuk. Batuk nafsu juga batuk. Berapa lama sebut batuknya, Pak? Ini sih kadang-kadang ini kan suwe-suwe ini. Suwe-suwe ya. Mm-hmm. Bapak mulai tahun 16 ini. 2016. Mm-hmm. Bapak punya masalah dengan lambung? Yang dari dokter. Kan tiap bulan weten posyandu. Ya. Disuruh pertahankan lambung gitu ya. Hmm. Oh, nggih. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Nggih. Ampura Pak Putu, usianya berapa niki Pak Putu? Ampun langkung 83 ampun. Oke, okay, baik. 83 nggih, sekitar 83. Nggih, sumsume Pak Putu ring Sulawesi Tengah yang sudah bergabung. Dok, ini ketika terjadi batuk Pak Putu di Sulawesi Tengah merasakan perutnya sangat kejang sekali. Kemudian ini dokter menanyakan tentang punya masalah dengan lambung. Ini ada korelasinya, ada hubungannya kah antara batuk dengan lambung? Seperti yang saya sebutkan tadi, itu memang sumbernya dari situ. Sumbernya dari situ. Apalagi yang sudah berkomplikasi ke masuk ke daerah saluran nafas. Mm-hmm. Itu batuknya luar biasa dan sangat mengganggu sekali. Yeah. Jadi pasien kadang-kadang tidak bisa tidur. Setiap malam ini muncul. Begitu tidur akan muncul batuknya. Mm-hmm. Dan sekali batuk itu tidak bisa dalam waktu singkat. Yeah. Mungkin lama dia. Mm-hmm. Lama. Sampai durasinya lama. Mm-hmm. Sampai betul-betul cairan lambung yang masuk ke dalam saluran nafas itu bersih, bisa dibersihkan oleh mekanisme batuk itu. Mm-hmm. Nah, kekuatan batuk inilah yang menyebabkan kontraksi-kontraksi otot-otot yang ada dalam tubuh itu sampai menimbulkan gangguan seperti kejang tadi. Mm-hmm. Itu yang menyebabkan sampai perut sakit, dada sakit. Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, okay. Apa yang harus dilakukan agar lambung itu bisa bersih sehingga batuk yang diderita oleh Pak Putu ini sendiri bisa agak mereda? Nah, mm-hmm. Kalau demikian, ya, sebaiknya kontrol dulu ini kontrol dulu ya. Mm-hmm. Ke dokter. Kita akan lebih jauh, lebih dalam periksa apakah ada faktor-faktor lain yang selain itu. Mm-hmm. Jadi kalau tidak ada faktor yang mengganggu yang lain, kita nanti buktikan dengan endoskopi namanya. Mm-hmm. Kita masukkan suatu alat di
di hidung, ya, masuk ke tenggorokan, kita melihat struktur yang terjadi. Ya, bila perlu kita masukkan alat lagi sampai ke bawah. Sudahkah bisa dikategorikan batuk yang diderita oleh Pak Putu di Sulawesi Tengah ini sendiri batuk kronis, dok? Ya, kalau dari tahun berapa? 2016. 2016 itu sudah berapa tahun dialami? Hampir 2 tahunan. Ya, 2 tahunan. Ya, memang begitu biasanya. Dan ini kadang-kadang begitu hebatnya pengaruh dari problem lambung itu. Ya, kalau seandainya lambungnya belum tertangani dengan baik, ya ini akan terus begitu. Oke, ini yang harus dipusatkan di penanganan lambung dulu ya. Baik, itu yang harus dilakukan oleh Pak Putu di Sulawesi Tengah nih. Harus konsultasi terlebih dahulu konsultasi ke dokter nih. Ada Pak Mela niki ring kabe-kabe, Om Swastiastu. Selamat sore Pak Mela. Om Swastiastu, Pak Dokter. Swastiastu. Pak. Pak Mela. Pagi siang niki sampun dua minggu niki kenten batuk kuantan, Pak Dokter. Kuantan ring dada niko siang waktu batuk niko rasa susah niko. Napas ya kenten sangat susah kenten. Wenten panas badannya. Wenten panas badannya. Pencegahannya nggih. Nggih. Ring jantung di dia wenten kan mangan masalah nika, Pak. Ring paru wenten itu. Iya, iya. Pak Mela ditanya sama dokternya ada panas juga. Demam. Oh, enggak ada ya nggih. Sesak nika wenten bunyinya, ada bunyinya. Dan wenten. Waktu dia kokoh nika ya kenten sesak nika kenten. Oh, nggih. Durasinya panjang nggak kalau ketika batuk nih ke sendiri Pak Mela? Itu yang Pak. Panjang nggak durasi batuknya nih ke sendiri atau hanya kadang-kadang saja munculnya? Yang anu nih ke Pak Dokter yang batuk nih kan? Sekitar 3-3 menit nih kau kita sampun muntah kan? Muntah ya. Susumah Pak Mela, ring kabar-kabar nanti akan diberikan solusi yang terbaik oleh Dokter Cipta tentunya. Terima kasih, kita ke Karangasem wenten Bu Sugiyarti niki. Om Swastiastu. Selamat sore Bu Sugiyarti. Halo Ibu. Selamat sore Ibu. Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti sepertinya ada masalah kendala komunikasi, nanti bisa dihubungi kami kembali. Kita ke Pak Mela ring kabo-kabo niki sendiri 2 minggu merasakan batuk yang sangat bisa dikatakan ini membuat dada beliau sesak. Kemudian dokter tadi ada bertanya ada bunyinya nggak? Nah ini dia nih, sebenarnya batuk ada haruskah berirama atau ada bunyi tertentu yang harus kita waspadai ketika ada batuk ini sendiri, dok? Jadi kita harus memilah-milah karena batuk ini suatu gejala saja, jadi kita harus bisa memilah dari pertanyaan-pertanyaan yang kita arahkan ke pasien. Jadi kita mau arah kemana gitu. Jadi kalau bunyi itu saya tanyakan untuk menyingkirkan suatu penyebab yang dari paru-paru, asma biasanya. Itu biasanya saat batuk kemudian sesak nafasnya dia bunyi. Bunyinya seperti ngi-ngi gitu ya, dok ya? Ya, itu salah satu tanda alergi. Jadi kita singkirkan yang ada di lambung nanti. Kalau itu tidak ada bunyi, kemudian panas, kadang sesak dia. Jadi batuknya setiap malam nanti, nah salah satunya kemungkinan besar di situ di lambung juga masalahnya. Cuman perlu kita buktikan. Perlu kita buktikan nanti. Jadi dokter juga tadi menanyakan tentang ada panas atau demam juga nggak gitu ya dok ya? Itu menyingkirkan infeksi. Jadi biasanya setiap pasien dengan batuk ada demam, kemungkinan ada infeksi dia. Nah kebetulan kemungkinan besar saya arahkan sedikit ke Pak Mela ini, ya mungkin Pak Mela minta saran ya, minta saran coba aja. Dada sesak. Kemudian beliau mengkhawatirkan jangan-jangan ada sesuatu terjadi pada jantung beliau. Jantung dan paru. Ya, kalau nyeri dia, ya memang perlu kita konsultasi dulu. Tapi untuk batuknya sementara ya hindari saja kira-kira apa yang rasanya menyebabkan beliau seperti itu. Apakah dia dingin atau seandainya makan sesuatu tiba-tiba batuk. Nah itu bisa dilihat secara beliaunya sendiri. Nanti yang merasakan. Nanti untuk sementara mengatasi ini sebelum dilakukan pemeriksaan dokter atau belum sempat ke dokter, coba diminumkan air hangat saja.
air hangat. Iya, tanpa okay. apa-apa. Mm-hmm. Tanpa apa-apa, kemudian pola makan diatur dengan baik. Mm-hmm. Jangan mengkonsumsi jenis makanan yang merangsang, yang asam, yang pedas, yang berminyak terlalu banyak. Mm-hmm. Ya, coba itu dulu, seandainya ini masih 2 minggu, belum kita kategorikan sebagai kronis yang 3 minggu. Nah, kalau seandainya itu tidak mampu untuk mengatasi, ya coba silakan yang menemui nanti dokter yang biar bisa memberikan apa pemeriksaan yang lebih lanjut nanti. Oke, iya, itu yang harus dilakukan ya dok. Jangan menjadi dokter di rumah sendiri ya. Jangan coba-coba menjadi dokter di rumah sendiri ya. Harus langsung menuju atau konsultasi kepada dokter yang bisa menangani apa yang dikeluhkan oleh Pak Mela ataupun Pak Putu di Sulawesi Tengah tentunya. Baik dokter, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, bagaimana Anda harus mengenali batuk kronis, itu adalah topik kita pada sore hari ini. Di sesi berikutnya kami masih mengundang Anda untuk bertanya lebih banyak lagi tentang batuk kronis di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang batuk kronis, masih bersama Dr. Cipta tentunya. Beliau merupakan spesialis THT bidang endoskopi dan bronkoesofagologi ya, di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Jangan sepelekan batuk yang Anda alami ataupun keluarga Anda yang saat ini sedang batuk. Nah, ini yang harus diwaspadai ya dok ya, tentang yang lagi ngetren saat ini, yaitu reflux ini sendiri yang ada hubungannya dengan lambung ternyata ya dok ya, bukan hanya batuk ini sendiri. Ada Bu Nuryati yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Bu Nuryati. Selamat sore dok. Oke, ya selamat sore, silakan Bu. Yang pernah panas 2,5 bulan dok, udah periksa ke dokter umum, dibilang gelem-gelem biasa itu tidak. Mm-hmm. Bukan, akhirnya dia yang ke rumah sakit cek darah, dibilang tipes. Sampai 2 kali opname, sudah itu periksa darah sampai ke prodia, baru dibilang TBC. Sekarang mual-mualnya belum, nggak bisa hilang dok, nggak bisa makan saya. Terima kasih dok. Baik, baik. Bu Nur Yati sudah didiagnosis TB ya. Oke. Kebetulan juga kemarin kita baru memperingati hari tuberkulosis sedunia ya, pada tanggal 24 ya dok ya. Nanti akan diberikan solusi oleh Dr. Cipta, Bu Nur Yati. Kita ke Pak Adi Niki, Ring Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Adi. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Adi. Selamat sore Dr. Cipta. Sore Pak Adi. Ya, ini dok, langsung saja dok ya. Saya sempat, bukan sempat sih, jadi saya setiap malam itu batuk. Terus ketika batuk setiap malam itu keras. Keras ya. Terus yang kedua, ketika saya bersin juga, bersinnya mungkin entah karena debu atau bagaimana. Nah, setelah bersin, lalu diikuti dengan batuk. Dan kadang-kadang setelah batuk itu, kalau memang sering batuk, kayak dada sakit, ketekan gitu sih. Tapi setelah itu hilang. Suaranya hilang, ya. Kadang-kadang sih, dok. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang, apa namanya, hari ini, tadi malam sih batuk, gitu. Tapi udah biasa aja, gitu. Biasanya konsumsi apa biasanya, Pak? Pak Adi? Saya tidak pernah konsumsi obat apapun. Nggak apa-apa ya. Jadi saya batuk ya saya minum air putih yang hangat, terus kadang air putih biasa gitu sih. Oke, ada sesak? Sesak sih nggak ada. Cuma ketika batuk, ketika dadanya ketekan. Okay. Kayak orang habis RGP, dadanya tekan seperti itu sih. Oke.
Baik. Ya, oke. Oke, itu saja Pak Adi, ya, pertanyaannya. Ya. Oke. Okay, terima kasih Pak Adi. Kita ke Bu Nuriati, Dok, yang sudah di diagnosis TB ya. TB ini sekarang sendiri. Mual terus ya. Mm-hmm. Jadi kalau sudah terdiagnosis TB, yaitu harus konsekuen dengan pengobatan. Jadi harus betul-betul menjalani pengobatan dengan baik. Mm-hmm. Jadi supaya penyakitnya betul-betul sembuh. Karena penyakit ini bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan ya dok ya, asal intinya ketaatan dari pasien itu sendiri. Berobat, ya. Mm-hmm. Nah, kemudian kemungkinan besar kalau seandainya ada gejala-gejala tambahan yang muncul dalam periode pengobatan, sebaiknya konsultasi dulu atau langsung konsultasi kepada dokter yang menangani, mm-hmm. yang memberikan pengobatan. Yeah. Kemungkinan bisa akan ditambahkan dengan obat-obatan yang lain atau ada obat yang akan dikurangi nanti untuk mencegah hal-hal gejala keluhan yang timbul setelah menggunakan pengobatan itu. Mm-hmm. Ya nanti sebaiknya sih konsultasi lagi ke dokter yang memberikan pengobatan TBC, mm-hmm. Supaya di manage nanti tekniknya gimana nanti. Dok, kita beralih ke agak keluar dari topik ini sendiri. Ya, ini TBC ini ya. Sendiri gejala-gejalanya tentunya pasti dengan batuk ya dok ya, yang berkepanjangan ya. Panjang. Ini termasuk batuk kronis juga dok. Iya. Oke. Okay. Mm-hmm. Termasuk batuk kronis. Mm-hmm. Batuk kronis itu hanya gejala saja. Yeah. Jadi penyakitnya banyak. Mm-hmm. Bisa TBC, bisa pneumonia. Mm-hmm. Ya, mm-hmm. Salah satu gejalanya. Dan hampir mirip gejalanya semua. Baik. Hampir mirip. Mm-hmm. Penanganannya pun ketika sudah didiagnosis, divonis, yeah. Itu yeah. Sudah akan berbeda lagi. Berbeda. Mm-hmm. Jadi penanganan batuk itu masing-masing berbeda. Yeah. Makanya nanti banyak yang menjual obat batuk. Tapi menurut saya sih tidak ada yang 100% bisa menyembuhkan. Mm-hmm. Karena kita tidak bisa mengobati batuk yang kronis ini dengan obat tunggal, mm-hmm. obat batuk saja. Yeah. Jadi harus ditemukan apa yang mendasari batuk ini, itu yang harus diobati. Apa yang menjadi pemicu Mencunya. Terjadinya yeah. batuk itu yeah. sendiri. Kalau dia pneumonia harus dapat antibiotik, mm-hmm. tidak cukup dengan obat batuk biasa. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada TBC ya harus obat TBC jawabannya. Okay. Tapi kalau dia reflux nanti, karena kita temukan reflux, jadi kita tangani apa yang menyebabkan dia reflux, mekanisme mm-hmm. reflux itu terjadi bagaimana, mm-hmm. apakah dari proses makannya, apa memang proses organnya sendiri yang terganggu, mm-hmm. ya nanti kita tangani sesuai dengan apa yang menjadi problem yang mendasari batuk itu. Oke, seperti yang dialami oleh Bu Nuriati ini sendiri yang sudah divonis dengan TBC ini sendiri, mm-hmm. apakah akan diikuti dengan rasa mual-mual seperti itu dok? Mungkin saja, mm-hmm. mungkin saja, karena pengobatan TBC itu pengobatan jangka panjang yeah. dengan berbagai macam jenis obat, mm-hmm. Mungkin banyak sekali obatnya. Siapa saja kalau orang tidak kuat, apalagi makan tidak bagus, asupan tidak bagus, kemudian mm-hmm. kita berikan obat, mm-hmm. ya mungkin saja ada hal-hal yang mengganggu aktivitas dari obat itu, atau obat itu mengganggu aktivitas dari organ, bisa jadi. Mm-hmm. Jadi ya sepanjang itu terkontrol nanti. Baik. Seandainya begitu kejadiannya seperti Bu Nuriati ya, mm-hmm. kita sampaikan ke dokter sehingga diberikan suatu solusi nanti untuk supaya obat itu tidak putus. Okay. Jangan karena baru mual obat itu diputus, enggak boleh. Mm-hmm. Ya, jadi kita konsultasiin. Problem yang pasien alami itu harus sampai ke dokternya. Apa yang akan terjadi ketika obat itu terputus dikonsumsi, dok? Banyak konsekuensinya. Mm-hmm. Jadi resistensi akan terjadi biasanya. Mm-hmm. Kalau obat TBC. Apa ini maksud dengan resistensi ini sendiri, dok? Resistensi kuman itu arti kekebalan. Nanti kumannya kebal ya. Mm-hmm. Jadi sekarang dia harus dipukul selama 6 bulan baru mati. Baik. Kalau dia dipukul 3 bulan aja. Terus di stop? Ya stop. Dia okay. masih pingsan. Nanti kalau hidup tambah kuat ya. Hmm. Akan dimulai lagi dari iya. nol. Mulai dari nol atau harus dirubah. Oh. Harus dirubah, mm-hmm. ya konsekuensinya seperti itu. Nanti pengobatannya tambah panjang. Oke, okay, dok, ada imbauan kepada Bu Nuriati ini dari nada bicara beliau. Ini beliau merasakan yang bisa dikatakan ini agak sakit juga ya. Beliau sudah divonis TBC kemudian yeah. mengalami mual-mual seperti yeah. itu, dok. Mungkin dari psikologis harus kita dari keluarga, dari keluar ya, ya. Mm-hmm. Kuat. Harus kuat dulu, mm-hmm. kuat bisa menerima kondisi ini, mm-hmm. kemudian yakin bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, yeah. kemudian dorongan dan dukungan keluarga harus kuat juga, mm-hmm. jadi bisa memperhatikan ibu ini, bisa mm-hmm. memberikan
pelayanan lah istilahnya kalau seandainya memerlukan dorongan atau dukungan dari pihak keluarga itu. Oke, intinya penyakit yang diderita oleh Bu Nuriati ini bisa disembuhkan asal patuh. Iya. Oke, minum patuh, obat, iya. jangan sampai putus itu sendiri ya dok ya. Karena sampai putus itu akan berakibat fatal juga ya bagi beliau ya. Baik, tetap semangat Bu Nuriati dengan vonis yang sudah disematkan di kepada Bu Nuriati, dilabelkan kepada Bu Nuriati ini sendiri ya. Baik, kita ke Pak Adi yang setiap malam merasakan batuk yang keras, kemudian bersin pun diikuti batuk dada, merasa dadanya merasakan agak-agak sesak sakit seperti itu. Apa yang terjadi sama Pak Adi ini sendiri, dok? Ya. Kalau dari keterangan Pak Adi, ini ada dua kemungkinan. Mm-hmm. Yang pertama bisa jadi karena rinitis alergi atau ada aliran cairan atau ingus yang mengalir dari hidung ke tenggorokan yang terjadi biasanya tidur pada saat malam hari sampai besok paginya. Mm-hmm. Atau memang ini ada problem dari asam lambung ketika Pak Adi ditidur. Yeah. Jadi ada cairan lambung, entah itu gas atau cairannya itu mengalir ke atas ketenggorokan. Mm-hmm. Nah, disitulah dia mulai menimbulkan suatu masalah. Kalau sensitivitasnya berkurang di daerah tenggorokan untuk membatukkan membersihkan diri sendiri di tenggorokan itu bisa masuk ke dalam saluran nafas, ke trahea atau di laring. Nah, inilah menimbulkan batuk nanti. Mm-hmm. Sama juga demikian kalau ada cairan yang dari hidung, dari kalau istilah kedokterannya post nasal drip namanya, itu yang masuk ke dalam vestibulum laring ya, dari tempat proteksinya itu, kalau dia sampai lewat sana, dia harus keluarkan secara alami. Nah, pengeluaran ini yang menimbulkan batuk yang bertubi-tubi nanti. Batuk yang bertubi-tubi ini tujuannya untuk membersihkan saluran nafas dari benda asing yang masuk ke situ. Nah, bisa gitu, bisa dua kemungkinan. Sebenarnya kalau Pak Adi memang sangat terganggu akibat batuk ini ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter yang sesuai dan nanti. Oke, alergi ini bisa disembuhkan nggak sih dok? Alergi ini sendiri? Alergi yang menyebabkan batuk yang terjadi pada Pak Adi ini sendiri dok? Kalau alergi memang suatu penyakit yang susah disembuhkan. Alergi apapun itu sangat sulit disembuhkan. Iya. Tetapi bisa kita minimalisir. Apa yang harus dilakukan? Tentunya dengan menghindar. Alergi itu akan ketemu dan muncul kalau ada pemicunya. Nah, kita sendiri biasanya tahu pemicunya. Kalau secara umum di bidang THT yang sering menyebabkan alergi itu di hidung itu pulutan inhalan namanya yang kita hirup. Entah itu debu, entah itu apa, ada asap mungkin ya, asap bisa. Kemudian tungau-tungau apa, debu-debu kecil di rumah, tempat tidur itu bisa. Itu susah dihindari. Tetapi kita susah untuk ditangani, tapi bisa dihindari. Cara menghindari ya menghindari dengan kontak. Jangan dengan kontak dengan debu. Ya kalau seandainya debu itu ada di lingkungan kita harus berperilaku hidup bersih. Jadi bisa dikatakan alergi nggak ada obatnya ya dok? Kalau dibilang tidak ada obatnya, sebenarnya obatnya hanya untuk membantu mengurangi gejala. Baik. Ya, menyembuhkan secara total tidak bisa. Ada namanya imunoterapi, tapi itu pun belum terbukti deh. Belum bisa. Jadi hanya bisa diminimalisir atau dijauhkan jarak kumatnya itu. Jadi caranya adalah menghindari apa yang menjadi pemicu alergi itu sendiri kuncinya ya. Kuncinya di sana. Oke, baik. Seperti Pak Adi ini sendiri setiap malam merasakan batuk keras ini sendiri mungkin alergi yang diderita ya. Dan itu yang harus dia dihindari oleh Pak Adi ya. Itu bisa. Menghindari apa yang menyebabkan alergi kemudian batuk itu sendiri ya dok ya. Yang kedua yang saya sebutkan tadi bisa jadi dari bawah. Nah, kalau dari bawah, dari problem lambungnya atau problem refleksnya yang bermasalah, ya nanti pola hidup harus diperbaiki. Kemudian kalau dia berat sekali batuknya, kita harus tekan batuknya dulu supaya tidak berkepanjangan. Sambil kita perbaiki pola makan dan asupannya nanti. Baik. Ya, ada tekniknya nanti. Baik. Dan lebih baik lagi kalau Pak Adi langsung memeriksakan diri ya ke dokter. Ya. Itu langkah yang paling tepat ya dok ya, untuk mengetahui apa yang terjadi pada Pak Adi yang setiap malam, setiap bersin diikuti dengan batuk ini sendiri ya, yang
ketika batuk pasti akan merasakan hal-hal ya, sampai sakit dada, sampai ya, nyeri dada. Oke, dan itu akan mengganggu sekali aktivitas ya. Baik, Pak Dokter, kita akan rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0361898400 dan juga di 0361898401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Di sesi yang terakhir ini di Harmoni Bali, bagaimana Anda harus mengenal dan mewaspadai yang namanya batuk kronis adalah topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dok, dari beberapa, sembari kita menunggu penelpon berikutnya, dari beberapa orang penelpon tadi yang sudah merasakan apa sebenarnya yang mereka alami, ini kebanyakan mereka merasakan batuk yang berkepanjangan, bisa dikatakan 2 minggu, kemudian hampir terjadi setiap malam seperti Pak Adi ini sendiri. Ini sebenarnya yang menjadi permasalahan pemicunya ini sendiri, apakah di lambung ataukah alergi itu sendiri yang perlu diwaspadai, Dok? Saya kira hampir sama ya, dua-duanya perlu diwaspadai. Yeah. Alergi harus diwaspadai juga, kemudian masalah asupan makan yang mengganggu kerja lambung ya harus diwaspadai juga. Karena hampir sekali biasanya kejadian-kejadian ini menjadi satu. Satu jalur dia. Oke. Okay. Satu jalur itu. Baik. Baik, ada Ibu Sumastini dari Pedungan iki Denpasar yang sudah bergabung dengan Swastiastu. Selamat sore, Ibu. Swastiastu. Selamat sore. Terus dia mau tanya dokter. Iya, nggih. Dia kan batuk kadang-kadang, tapi yang sering saya rasakan itu ada getaran di telinga gitu. Mendengung dia tutup-tutup gitu, kayak ada binatang di dalamnya. Mungkin gejala lain? Lama itu dokter, ada sekitar setahun gitu. Setahun ya. Gejala lain mungkin di hidung ada masalah, Bu? Hidung kadang-kadang kayak ada mampet gitu. Mampet ya. Nggak pernah pilek gitu. Nggak pernah pilek ya. Tidurnya ngorok, Ibu? enggak, ya. Oke. Okay. Ya. Ibunya enggak ngerti, tapi mungkin di sebelah yang ngerasain bahwa Ibu pasti ini tidurnya ngorok. Tapi enggak ya, Bu ya. Sering bersin-bersin, Ibu? Iya, kalau pagi dia sering bersin. Bersin-bersin ya. Iya. Okay. Setiap pagi, Bu? Iya, setiap pagi nih, Mas. Nggih, nih ke mantan, Dok. Nggih, terima kasih Bu Sumastini di Pedungan. Ya. Niki batuk terasa ada yang mengganggu. Telinga yang mendengung seperti ada binatang yang masuk ke telinga, kemudian hidung mampet tapi tidak merasakan flu, kemudian pagi-pagi selalu bersin-bersin. Ini apa yang terjadi sama Bu Sumastini ini sendiri, Dok? Ya, memang banyak macam ya menyebabkan gangguan di telinga itu. Salah satunya ini, kalau orang bersin itu ada alergi. Alergi hidung, telinga, dan tenggorokan itu satu organ yang menjadi satu. Jadi satu kesatuan ya, kesatuan dok, kesatuan ya, bisa dikatakan demikian. THT ya, gitu THT ya, orang mengatakan. Ya, di belakang dari hidung ada namanya tuba, tuba eustachius. Itu ada saluran kecil yang arahnya ke telinga. Itu saluran itu cukup kecil sekali, mungkin lebih besar dari dua helai rambut lah. Jadi fungsinya tabung atau saluran itu adalah menyeimbangkan antara tekanan luar dan telinga tengah pada seseorang. Kemudian biasanya ini normalnya itu akan mengeluarkan cairan, tapi dalam jumlah terbatas. Dia fungsinya untuk melumasi saluran itu sehingga bisa berfungsi dengan baik dan juga akan mengalirkan oksigen ke dalam ke telinga tengah. Nah, kalau seandainya seorang sering bersin setiap pagi, kemudian ada batuk kadang-kadang, nah sering mengganggu jendela atau ujung dari saluran ini. Jadi saluran ini sering mengalami iritasi pada saat bersin, atau pada saat bersin akan timbul suatu cairan yang mengganggu atau cairan yang berlebihan masuk atau menutup saluran ini. Nah, begitu saluran ini tertutup,
Begitu saluran ini tertutup, mulailah timbul suatu gejala atau tanda yang kita bisa rasakan di daerah telinga. Mm-hmm. Karena itu berhubungan ya. Yeah. Ya. Kalau orang normal menelan ludah, itu akan bunyi klik gitu di telinga. Itu mm-hmm. normal ya. Yeah. Tapi kalau ada suara kerebek-kerebek, kemudian ada sesuatu kitanya rasanya dengan ada binatang, ada air rasanya, kalau kita menelan ludah tidak mendengar suara klik atau klik, berarti saluran itu tertutup. Mm-hmm. Nah, begitu tertutup ini yang menyebabkan masalah nanti di telinga. Yeah. Ya, kalau saluran yang tertutup dalam jangka waktu yang panjang, itu masalah nanti ke bagian telinganya. Yeah. Itu komplikasi dari akibat penyakit alergi yang dialami ibu itu, bersin-bersinnya itu berkomplikasi ya ke telinga. Okay. Sudah terjadi komplikasi. Sebaiknya yang begini sesegera mungkinlah ditemui dokter kehati kalau bisa, yeah. Supaya dinilai pendengarannya ini apakah memang betul hanya penutupan saja atau sudah terjadi suatu masalah yang lebih lanjut yang mengenai telinga. Baik. Tadi dokter menanyakan kepada Ibu Sumastini, ini apakah tidurnya ngorok? Nah, ini ada hubungannya gak sih, Dok? Sama dengan bersin itu, berarti ngorok. Ngorok itu hembusan napas tuh keras. Mm-hmm. Ya, nanti ujung dari jendela saluran itu akan iritasi. Mm-hmm. Kalau iritasi bengkak karena ujung saluran itu kecil, jadi sedikit aja terjadi pembengkakan, sering terjadi pembuntuan. Jadi kompleks ini. Baik. Kompleks. Setiap masalah yang menyebabkan pembuntuan dari lubang tuba eustachius namanya, itu akan menyebabkan gangguan pada telinga. Nah, kuncinya harus lubang itu bersih, harus dibuka. Okay. Entah dengan pengobatan, entah dengan mengurangi alerginya nanti. Oke, kan orang-orang bisa kadang mengobati dengan cara sendiri dengan cotton bud bisa dikatakan demikian. Ini berbahaya juga sih. Apa bisa dilakukan di rumah, Dok? Kalau ini spesifik ya, agak susah. Okay. Ini telinganya, ini bagian dalam. Okay. Kalau dikorek-korek begini dengan cotton bud itu kan telinga luar. Hanya bagian luar saja itu ya, Dok. Tidak ada hubungannya. Yang di dalam harus kita perbaiki. Baik, Dok, ini ada tips nggak, Dok, atau sebelum ke tipsnya ini sendiri, ini batuk kronis bisa dihambat atau dihindari nggak sih, Dok? Ya, dihindari. Kalau batuk kronis, kalau batuk yang biasa, kalau batuk yang biasa, biasanya 3 minggu itu sudah sembuh sendiri kadang-kadang. Hilang sendiri. Ya, kadang-kadang tanpa kita obati bisa sembuh dengan sendiri. Dengan cara menghindari apa yang ini. Pulutan biasanya paling sering ini. Oke. Okay. Ya. Makanan berpengaruh nggak sih, Dok? Pengaruh. Pengaruh. Pengaruh juga. Pengaruh. Kalau dia sering mengalami radang tenggorokan, makanan cukup berpengaruh. Kalau mengalami reflux, makanan cukup berpengaruh. Jadi makanan-makanan yang makanan-makanan apa yang harus dihindari ini ketika seseorang agar jangan terkena reflux ini sendiri, Dok? Makanan-makanan yang menyebabkan problem distensia lambung, yang menyebabkan perut kembung maksudnya. Makanan yang menyebabkan peningkatan asam lambung. Makanan yang menyebabkan pelemahan dari otot-otot sphincter esophagus yang bagian bawah. Nah, jenisnya paling sering adalah makanan-makanan yang merangsang. Seperti pedas. Oke. Okay. Kemudian makanan yang berminyak. Kemudian makanan yang mengandung asam. Citrus. Kemudian makanan yang mengandung zat-zat tertentu seperti kafein. Tehine. Nah, itu yang kita harus kurangi, hindari. Biasanya itu yang memicu. Begitu kita mengkonsumsi makanan itu, otomatis nanti akan. Oke, okay. Kalau seseorang mengalami batuk ini sendiri, Dok, apa yang harus dilakukan, Dok? Ya sebaiknya jangan diabaikan ya. Sekali lagi jangan diabaikan. Kalau hanya ringan saja, mungkin kena asap sedikit, ya batuk, minum air, hilang ya. Besoknya kena asap, minum air, hilang. Tapi batuk ini, kalau batuk ini durasinya berkepanjangan, melebihi 3 minggu, sebaiknya dicek ke dokter ya untuk mengetahui underlying disease yang mendasari batuk itu. Baik. Underlying disease-nya. Iya, batuk kronis ini bisa disembuhkan, Dok? Batuk kronis bisa disembuhkan asal
yang disembuhkan ini sebenarnya bukan batuknya, batuknya tapi pemicunya, pemicunya disembuhkan. Nah, itu pemicunya harus disembuhkan. Kita harus temukan dulu penyebab yang menyebabkan dia batuk berkepanjangan ini. Gitu. Baik, baik. Yang intinya mereka harus rajin olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, sehat yang tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan itu ya, yang terpenting. Ya. Baik, Dokter Cipto sudah memberikan informasi. Terima kasih sudah sharing di sini sore hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuka pandangan masyarakat terhadap penyakit atau batuk kronis ini sendiri, ya, Dok. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sama di Sukunan Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi. Om.